Ya, tentu saja kami para seniman dan budayawan sangat senang karena mendapat satu perhatian dari Presiden Indonesia untuk menerima vaksin. Karena komitmen menerima vaksin adalah komitmen untuk menyelamatkan kehidupan bersama. Dan yang terpenting, dalam sejarah Indonesia, baru kali ini setelah Presiden pertama kita, Bung Karno, seorang Presiden memberikan perhatian dan komitmen dukungan penuh kepada seniman dan budayawan yang selama ini kesannya seperti selalu terpinggirkan. Pak Jokowi memberikan satu perhatian. Itu benar-benar kami apresiasi. Itu membanggakan bahwa profesi seniman budayawan itu tetap diakui perannya di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya, rasanya rasa aman, tambah aman. Jadi kita kemana-mana juga nggak ada rasa was-was atau khawatir karena memang vaksinasi ini juga untuk kekebalan untuk imun. Jadi ya kita ikut senang lah. Ya, harapan saya itu dengan vaksin ini kita semua bisa beraktivitas lagi, tentunya masih dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, tapi setidaknya dalam tubuh kita meskipun tidak 100% itu sudah ada antibodi sehingga kita bisa kembali beraktivitas. Karena terus terang selama hampir 1,5 tahun ini kondisi kami budayawan, seniman dan juga filmmaker ini semuanya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sehat semuanya, Mas. Bagus tadi. Terima kasih, Pak.